aku pengen taruh di sini. Jadi biar kelihatan bagus. Terus kita juga bisa nambahkan nama channel kita. Swastiastu. Oke. Hai teman-teman, ketemu lagi sama gue Haris. Di video kali ini gue akan ngasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat thumbnail di YouTube. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu thumbnail itu apa. Thumbnail itu adalah cover atau sampul yang ada di video kita yang berfungsi untuk menarik orang-orang agar ngeklik video kita. Nah, ketika orang-orang udah ngeklik video kita, maka otomatis viewer kita akan bertambah dan mungkin subscriber kita juga akan bertambah. Jadi simak terus videonya ya sampai habis, jangan sampai ketinggalan. Dan sebelum memulai tutorialnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel gue ini agar channel gue ini berkembang. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Tapi sebelum itu gue mau ngasih tahu ke kalian beberapa thumbnail yang udah aku bikin beberapa waktu yang lalu. Ini adalah contoh thumbnail yang udah aku bikin. Oke, nggak usah berlama-lama, kita langsung aja ke tutorialnya. Di tutorial kali ini gue akan menggunakan aplikasi PicsArt. Kita buka aplikasinya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa download di Play Store atau di App Store. Kita tunggu. Nah, kita tampilannya akan seperti ini. Kita klik tambah. Nah, yang pertama akan kita lakukan adalah memasang background terlebih dahulu. Kita bebas menggunakan background apa aja. Kita juga bisa menggunakan foto-foto yang sudah disediakan oleh PicsArt di sini. Ada banyak foto yang kita bisa pilih. Di video kali ini aku akan pilih foto yang ini. Nah, selanjutnya kita bisa klik icon di bawah ini, klik tambahkan gambar. Nah, aku ingin menambahkan gambar ini. Nah, aku hanya ingin orangnya doang gambarnya, apa backgroundnya nggak usah. Jadi aku ingin buang latarnya dengan klik orang. Kita tunggu. Nah, selanjutnya orangnya akan terblok, tapi ada sebelah kanan yang tidak keblok, makanya kita bisa menggunakan kuas untuk menutupi area yang tidak terblok. Terus klik terapkan. Nah, terus kita cek di belakang, kita bisa menghapus apabila ada yang tidak rapi. Kita bisa kecilkan. Oke, kita juga bisa menghapus pinggir-pinggirnya agar bisa terlihat lebih bagus. Oke, nah foto orangnya udah ada, kita posisikan sesuai selera kita. Nah, selanjutnya kita mau bikin tulisan. Di sini aku bikin tulisan cara membuat thumbnail di YouTube. Oke, udah. Nah, terus kita bisa besarkan menggunakan panah ini. Nah, kita bisa memilih font yang kita suka. Di sini sudah tersedia banyak font yang bagus-bagus. Kita bisa milih font sesuai sesuka kita dan pokoknya yang bagus, bikin sebagus mungkin. Aku akan milih font yang nih, Lucky Skies. Oke, kita bisa atur. Terus kita bisa milih warna juga. Di sini bisa pilih warna sesuka kita ataupun tekstur ataupun gradasi. Misalnya dari warna apa ke apa gitu. Nah, aku sekarang pengen membuat warna gradasi dari warna hijau ke warna Toska barusan. Ini juga lumayan. Terus kita bisa menambahkan coretan, jadi biar tulisannya tuh jelas gitu.
ya, kita juga bisa menambahkan bayangan kalau kita ingin ada bayangannya. Kita pokoknya kreasi kita sendiri, terserah mau seperti apa bikinnya. Nah, terus kita akan nambahkan teks lagi, YouTuber pemula. Oke, kita bisa atur ukurannya seberapa, dan kita juga bisa pilih font lagi sesuai dengan keinginan kita. Nah, misal tulisannya ini, nah kita bisa ngasih warna sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa menambahkan coretan juga. Terus kita juga bisa menambahkan stiker. Nah, di video kali ini gue akan menambahkan stiker YouTube. Nah, kita bisa cari di sini. Akan muncul beberapa stiker yang bagus. Aku klik yang ini. Nah, kita bisa sesuaikan ukurannya di mana. Aku pengen taruh di sini. Jadi biar kelihatan bagus. Terus kita juga bisa nambahkan nama channel kita. Swastiastu. Oke. Nah, kita bisa sesuaikan posisinya di. Terus warnanya kita pilih sama coretannya kita pilih. Ini sesuai dengan, nah, misalnya ini atau hijau atau biru. Pokoknya sesuai dengan, bisa atur ukurannya seberapa. Oke, selanjutnya kita klik centang. Nah, karena ini fotonya kegedean, maka kita potong menggunakan alat. Kita potong kira-kira sesuai dengan thumbnail yang ada di YouTube. Nah, misalnya kira-kira seginilah biasanya thumbnail di YouTube. Oke, terus kita simpan. Klik simpan. Oke, selanjutnya gue akan ngasih tahu ke kalian cara memasang thumbnail ini di YouTube. Oke, langsung aja kita buka Google Chrome. Nah, pertama kita harus masuk ke YouTube dulu. Kita klik www.youtube.com. Nah, kita akan diarahkan ke situs desktop. Bagi kalian yang belum login, kalian harus login terlebih dahulu. Nah, terus kita klik garis 3 ini. Terus kita klik video Anda. Nah, selanjutnya video yang kita akan pilih video mana yang akan kita ubah thumbnailnya. Aku contohkan, aku akan mengubah video yang skating ini menjadi thumbnail yang tadi. Selanjutnya kita klik edit video. Terus lanjut ke studio. Kita tunggu. Nah, di sini di bawah ini ada tulisan thumbnail. Kita klik thumbnail. Udah, kita klik foto yang udah kita bikin tadi. Udah. Nah, di sebelah kanan ini sudah thumbnailnya udah berubah dan kita tinggal klik simpan. Nah, perubahan udah disimpan dan kalian bisa ngecek di YouTube kalian, pasti thumbnailnya udah berubah. Mungkin sekian tutorial dari gue. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel gue agar channel gue berkembang. Thank you very much.